Zero analogis, balik lagi bersama aku di channel Lalia Putra Mplon. Oke, ya, jadi di sini guys kita bakal bermain game Mobile Legend lagi ya. Jadi game ini benar-benar booming di kalangan remaja tua, cuy ya. Nah, jadi di sini guys ya ada skin yang paling banyak ditunggu tapi juga nggak jarang orang beli karena harganya yang mahal gitu ya. Ya jujur kalau kalian mulai poin dari 0 sampai ke 200 kalian membutuhkan uang paling nggak 3 juta atau 10 ribu diamond, cuy. 3 juta dibuat beli bakso bisa dibuat mandi. Iya guys ya, di sini tuh sejujurnya aku mulai dari berapa ya? Mulai dari 12 poin, cuman aku cepetin gitu ya biar nanti videonya ini nggak kelamaan karena aku bakalan langsung coba skin ini guys ya di battle-nya. Oke, nah sebetulnya hari ini tuh ada Feby gitu, cuman kan karena dia lagi ada acara jadi besok aku buat konten yang berbeda. Jadi aku bakalan main bersama dia entah buy one skin Alucard yang mahal sama skin Alucard yang ya original. Yang ada crispy-nya. Oke, dan ya langsung aja kita split sini guys ya. Ini aku tinggal skip-skip doang sih ya biar cepet gitu ya. 130. Eh, siapa ini? Gambel. Mangut. Ya, jadi sini kita langsung buka-buka aja guys ya. Tuh, semua skinnya sih aku udah dapet sini kecuali yang ini nih yang jelas lah ya. Oke, kita skip aja terus guys ya sampai 200 karena kalau kita nunggu muter-muter kelamaan cuy, karena aku langsung coba aja skinnya. Kalau di apa ya, kalau di video-video yang ada di YouTube atau lagi main di strategisnya gimana itu bagus sih, cuman nggak tahu ya kalau di battlenya guys ya apakah worth it ya paling nggak sekeren sama skin gold-nya gitu lah ya. Oke, dan ya langsung aja kita magical crystal cuy, dan uang kita langsung kere. Jadi anak pinggiran. Ya langsung aja kita pergi ke ini guys ya, ke magic shopnya. Terus kita langsung beli yang Alucard cuy. Siap. Wah, ini kalau dari animasinya dari animasinya aja ini sudah keren sih nih. Fix sudah keren guys ya. Cuman nggak tahu apakah dia sekeren yang ada di battle-nya. Jadi ya langsung aja kita ada di battle-nya guys ya. Oke guys ya, ya di sini di gameplaynya dan sengaja aku langsung level 7 karena ini video agak singkat juga sih guys ya, mengenai review. Bentar, kita langsung ulti cuy. Aku juga nggak tahu udah pakai ini, penting bodoh amat. Aduh duh, kesangkut deh. Nice, kurang ajar pak. Aku ini masih Alucard noob gitu loh, jangan serius-serius lah. Oke, kita balik lagi guys. Kita bakal push aja dulu di sini. Aduh kok sempat ngelag ya? Ayo kamu. Mampus kamu. Jujur loh, aku udah mati 2 kali guys. Susah banget dah pakai Alucard nih. Ntar, kita mainnya pelan-pelan cuy. Spread. Mampus gak tuh. Kita mainnya perlahan. Ya, jadi untuk skill satunya guys ya, aku sampai lupa reviewnya gitu. Untuk skill satunya keren parah sih ini, sumpah. Cuman, ya gitulah ya. Nah, bagusnya itu ya bagus-bagus yang nggak bikin wow gitu. Karena uangnya mahal cuy. Ya pokoknya kalau untuk skill satunya sih keren tuh, ada efeknya guys ya. Nah untuk skill 2 nya ini juga keren, cuman nggak seberapa keren, cuman nggak sekeren skill satunya guys ya. Nah untuk ultinya ini udah nggak usah ditanya gitu ya. Hampus gak tuh, kita cicil aja terus guys. Ngapain dah aku gitu. Nah untuk ultinya ini udah pasti kalian masih setuju sih ya kalau ini skill atau efek terkeren guys ya. Oke, okay, nice. So oke, okay, langsung aja di sini guys. Mampus gak tuh, perasaan aku tadi yang banyak gelutnya gitu kan, kan disampain memang kok cepet banget itu tangannya si itu pak ya, Mia nih pak, Mia kardus nih anjay. Ini sengaja aku reviewnya cuman sebentar doang guys ya. Aku juga main-main gitu. Karena niatku nanti aku bakal buat video lagi pakai skin Alucard lagi guys ya, tapi bersama Febinta nanti buy one atau gimana. Pokoknya kita bikin seru guys ya. Kalau bisa dia yang pakai skin gitu guys ya. Sahabat Miss Queen. Oke, kita langsung ke base coy. Ke base kan bodo amat lah. Ntar kita sini guys. Ya. Untung aja pak. Life steal. Aduh ya.
Nama gue susah banget ya pakai Alucard nih. Wah, kamu nggak tahu Alucard skin 3 juta cuy dikalahkan. Kamu kesel banget aku. Sialan. Kenapa selalu disampain gitu ya Allah, ya Allah. Aduh, aduh, dalam lemes aku, Pak. Eh, coba coba kita semangat, kita semangat, kita semangat. Ayo kita semangat, kita semangat, kita semangat, kita semangat. Oke, belum sempat retribution, Pak ya. Kalau masalah itu aja cepet banget gitu. Kalau menurutku guys ya, kalau aku di posisi kalian, kalau seandainya kalian punya uang 3 juta disuruh pilih salah satu skin dari 4 legend itu ya, kalau menurutku sih Alucard sih guys ya, beneran Alucard dah. Ini kalau 4 juta, 5 juta pun ya masih worth it lah ya untuk skin atau efek seperti ini loh ya. Ini kalau kalian yang bagi, kalian yang punya duit guys ya. Kalau nggak punya duit kayak aku ya mending nggak usah legend gitu guys. Elite bagus. Ntar aku ini agak-agak anu guys, nggak tahu gitu ya. Timing-timingnya bagus itu, kapan masuk kadang, kapan nggaknya, kapan mengeluarkan ultinya. Lah bacot Pak, langsung aja Pak ya. Ayo Pak, langsung aja Pak. Paham aku Pak Alucard nih. Ya, udah buka duluan, mati duluan. Goblok. Ha, memangnya agak aneh gitu ya. Soalnya dari dulu guys ya, aku enggak apa ya, bukan yang enggak malah guys. Enggak suka Alucard gitu. Entah kenapa ya, emang dari season-season yang pertama kali aku main itu season 4 ya, kalau enggak salah itu enggak seberapa suka aku pakai Alucard guys ya. Sumpah enggak pernah suka aku. Season 5 kalau enggak salah ya. Nggak pernah make malah. Cuman ya karena ada skinnya ini guys ya, mau nggak mau aku harus review cuy. Ntar ada yang nyenggol kah? Nggak ada. Aduh please lah. Kok ini blunder sekali cuy. Kena aja loh. Sakit tapi ya. Jangan pakai skill 1 dulu kali ya, karena ini bener-bener ngandalin skill 1 buat lari gitu. Nggak ada rasanya cuy. Ngejar terus cuy. Ngejar terus cuy. Aling is a comeback. Sombong amat. Oke, nice, nice. Lumayan lah guys ya. Walaupun nggak tahu bener atau nggak cara mainnya gitu kan. Udah lah, pokoknya nggak payah bener gitu kan. Nah, untuk ultinya juga susah banget ya dipencet ya. Oh iya ya, nggak ada hero-nya ya. Goblok. Emang dasar botol memang bapak. Tolong dong, gak ada yang bawa bantu gitu kah? Cuy. Woi. Ya gak masalah sih kalau gak ada yang nyampain nih pak. Soalnya life steal ku gede banget ya. Oh ada retribution ya, ngapain aku takut. Coba. Oh mama. Ntar aku bantu. Sakitnya cuy. Mana tadi yang bilang aku nunduk panjai lah. Ya pokoknya untuk skill 2 nya, untuk skill 1 nya keren parah sih guys ya. Aku gak sabar banget buat ngajak si Feby nih ya. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaannya guys ya, antara skin sahabat Miss Queen sama skin yang ya Sultan tapi terbeli karena terpaksa cuy. Gak terpaksa kok, aku suka juga gitu sebenarnya guys ya. Ntar kita bersihkan di bawah dulu. Kita lihat itemnya, oke, itemnya sudah lumayan. Ya, nggak tahu nih bener atau nggak goblok lah Lingga nih. Coba 2-1 ternyata, Bung. Oke, ternyata 2-1, Bung. Masih bisa, life steal yang sangat menggila. Oke, karena si tim yang musuh kayak tai semua, anjir. Kesel aku. Anjing. Oke, sepertinya battle ini bakal jadi siap, bakal jadi cepat, Bung. Ya pokoknya itu guys. Ya pokoknya itu review dari skin Alucard yang legend guys. Menurutku ini skin paling bagus lah ya. Oke, silver not bad lah ya. Karena jujur nih paling 2 atau 3 battle lah aku pakai Alucard nih guys ya. Untuk skinnya menurutku keren parah sih ini, sumpah. Dari ketiga atau keempat ya, keempat ya. Karena dari keempat legend ini menurutku skin legend yang paling worth it sih menurutku tuh guys. Wah parah sih. Walaupun aku nggak apa ya, nggak seberapa kelihatan motornya gitu ya. Apa mungkin aku terlalu fokus gitu. Cuman menurutku ini keren sih ini. Beda banget daripada yang lain gitu ya. Dan ya mungkin video sampai sini aja dulu guys. Jika kalian suka jangan lupa beri jempol ke atas, dan jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke teman kalian.
kasih tahu ke teman kalian juga bahwa skin ini benar-benar bagus kalau kalian ada rezeki guys ya. Oke, dan ya sampai sini dulu dan saya ucapkan bye-bye.